يتبعون أحسنه. اللهم علمنا مما جهلنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما نافعا يا رب العالمين. قال شيخ مصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين. Itu muka surat 14 rasanya. Ya. Kata Musannif Rahimahullah Ta'ala, dan sesungguhnya dibangsakan bagi kita tatkala kita bekerja itu usaha dan ikhtiar kita padanya, serta tiada memberi bekas padanya, yakni tiada boleh mengadakan dan mentiadakan seperti kita bergerak tangan atau berdiamnya. Maka Allah Subhanahu wa taala yang menjadikan gerak diam itu hanya dibangsakan bagi kita tatkala itu usaha dan ikhtiar sahaja. Baik, insya-Allah kita nak sambung ni masih dari segi asal bicaranya di atas tajuk wahdaniyah, wajib kita tauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Dan tauhidkan Allah ni tauhid pada zat dia, sifat dia, af'al dia. Itu dasar yang telah kita bicara dulu, dengan mana wajib kita intiqad Allah, zat dia mustahil. Ada istilah juga yang kita dah jumpa, ada istilah kam muttasil dan kam mumpasil pada zat. Begitu juga mustahil pada Allah Ta'ala, nisbah sifat dia ada muttasil dan mumpasil. Begitu juga pada perbuatan dia mustahil ada muttasil dan mumpasil. Dengan mana wajib kita itikad Allah Ta'ala ni dia asa dia tauhidkan Allah Ta'ala pada zat, sifat dan af'al. Kalau sekali lalu dengan bahasa tak istilah, wajib jika Allah memang satu, tak ada pendua yang terasing pada dia, subhanallah. Nisbah zat dia dan mustahil zat dia bersusun daripada sesuatu, ada yang mendua pada dia yang terasing, itulah istilahnya yang mumpasil. Zat dia terdiri daripada cantuman sesuatu untuk membentuk diri dia yang satu, subhanallah. Itu dipanggil muttasil, dipanggil kam muttasil bizzat. Kalau pada sifat, yang mupasil dia akan bererti adanya sesuatu yang lain bersifat dengan sifat Allah Ta'ala, subhanallah. Itu adalah kam mupasil pada sifat. Kalau sifat Allah Ta'ala yang sejenis, dua kudrat, dua iradat, nisbah pada Allah Ta'ala juga adalah salah pahaman begitu. Pasal itu istilahnya ada kam muttasil pada sifat. Dan juga kalau dalam bab af'al, kam mumpasil dengan makna adanya selain pada Allah Ta'ala boleh membuat perbuatan, sama ada mudarat, manfaat, umum bahasanya begitu, yang terasing daripada Allah Ta'ala, itu dipanggil kam mumfasil pada perbuatan. Kalau kam muttasil pada perbuatan, dengan mana ada sesuatu bersekutu, bersyarikat, berkongsi dengan Allah Ta'ala untuk membuat sesuatu perbuatan, mudarat ataupun manfaat, itu dipanggil kam muttasil pada perbuatan. Itu yang kelikut pelajaran yang kita dah belajar. Jadi apa yang kita nak sambung ni, kelikut masih di situ, dan memang khusus nak bicara ni dalam bab tauhid af'al, bab mengasakan Allah Ta'ala pada perbuatan. Dengan bahasa lain, yang sepatutnya diiktikad ialah wajib iktikad Allah, dia sajalah yang memiliki perbuatan. Allah saja yang memiliki perbuatan. Sama ada umumnya memberi mudarat ataupun manfaat, semua nisbah perbuatan ni adalah perbuatan Allah.
dalil sekali lalu juga kita dah belajar ayat Quran, wallahu khalaqakum wama ta'malun. Allah dia cipta kamu dan dialah yang cipta, dialah yang buat, dia yang khalik ma ta'malun, apa yang kamu kerjakan. Jadi kita ni Allah Ta'ala bagi jadi, apa amalan yang kita buat, itu kalau sebut amal, pergerakan yang kita buat, diam yang hasil, gerak diam yang hasil pada kita. Kita tu, baik kita tu, manusia kita tu, umumnya makhluk hayawan, ataupun tumbuhan, ataupun batu-batan, kayu-kayan, benda tak bernyawa, jamadat tu, benda yang jamad. Semuanya, nisbah bagi jadi daripada tak ada kepada ada, yang menjadi je, khaliknya ialah Allah. Begitu juga pergerakan yang terhasil pada semua makhluk itu, sama ada benda jamad, batu kayu, ataupun nabatat, nabat, tumbuh-tumbuhan, ataupun hayawanat, hayawan, haiwan, ataupun khususnya kita insan. Semua tu sama ada nisbah benda berakal ke tak berakal ke, yang khalik menjadikan kita dan menjadikan segala gerak diam yang berlaku pada kita hanyalah Allah. Itu perkataan tauhid yang kita nak faham. Baik, jadi dengan apa yang kita dah belajar prinsip bab tauhid tu, yang ni yang kita nak lihat, apa pengarang kita nak detailkan. Bila itu pahaman tauhidnya, jadi kat kita ni macam mana? Ya, pasal itu yang kita wajib i'tiqad pada Allah Ta'ala nisbah perbuatan dia. Pasal Allah kamil tak? Sempurna tak dia? Bila dia sempurna, tentulah dia saja yang, kalau nisbah kita bicara bab tauhid ni, kalau nisbah bicara bab perbuatan pula, tentulah dia saja yang boleh buat, betul tak? Jadi kat kita ni boleh buat apa? Yang tu yang dia nak sebut. Ayat asal dia kata, dan sesungguhnya. Bila dia kata sungguh ni, maksudnya yang ni memang kita wajib i'tiqad, dan ini adalah i'tiqad mengikut kaedah yang telah dirumuskan mengikut kaedah ahli sunnah wal jamaah. Sesungguhnya dibangsakan bagi kita tatkala kita bekerja itu usaha dan ikhtiar kita padanya. Jadi bila kita ni, macam kita sekarang, kalau saya duduk mengajar, macam orang yang duduk mengaji, duduk mendengar, duduk melihat, duduk ambil perhatian, duduk menulis apa saja yang istilahnya perbuatan kita. Jadi kita khusus ke kita ni, pasal itu aktiviti yang kita duduk buat. Bahasa yang disebut oleh ulama, kalau dengan bahasa Jawinya, kat kita ni dibahasakan, dinisbahkan, bahasa kitab disebut dibangsakan. Maksud bangsa ni dinisbah, diistilah kepada kita. Istilah yang dibahasa pada kita adalah usaha ikhtiar. Cuma apa dia usaha ikhtiar, dia memang detailkan ke depan nanti, insyaAllah. Cuma kita nak ambil istilahnya dulu. Dan memang bahasa ataupun istilah usaha ikhtiar ni dah masyhur kita dengar. Sebab kita, katalah kita main pondok, main mengaji, nak kena pandai tak? Wajib tak tuntut ilmu. Jadi apa yang ditaklif pada kita, kita kena usaha ikhtiar. Memang kita dah pakai dah istilah itu dan bahasa itu, dan dah jadi bahasa kita. Cuma bila dah jadi bahasa kita, kadang-kadang pahaman pula dia jadi terencat sikit. Terencat tak mana? Walaupun menggunakan bahasa usaha ikhtiar, tapi masih ada syirik lagi situ. Syirik tak mana? Kita membahasakan usaha ikhtiar tu, usaha tu usaha kita, ikhtiar tu ikhtiar kita. Sedangkan kita belajar tauhid, yang dasar kita dah belajar, yang sebentar tadi pun kita sebut, bila sebut bab perbuatan, sebenarnya yang berbuat ialah Allah. Kalau sekali lalu ayat Quran tadi, wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Ada ayat yang Allah Ta'ala juga sebut dalam Quran, peristiwa ni berlaku dalam peperangan, yang Rasulullah bila dalam perang, tentulah ada istilahnya dengan pedang, dengan panah dan sebagainya, dengan lembing. Allah Ta'ala kata apa? Wa ma ramaita iz ramaita walakinna Allah rama.
wa ma ramaita iz ramaita. Terjemah sekali lalu, tidaklah wa ma ramaita, tidaklah engkau Muhammad melontar, iz ramaita, apabila engkau melontar, kau berbaling, kau memanah. Walakinallaha rama, akan tetapi sebenarnya Allah lah yang rama, Allah lah yang lontar, Allah lah yang hakikatnya yang fa'il hakiki, yang melontar, yang membaling, yang memanah. Ha, cuma Rasulullah lontar tak? Lontar. Pasal Quran pun sebut wama ramaita iz ramaita. Allah Ta'ala kata apa? Ramaita iz ramaita, apabila engkau melontar, engkau baling, engkau memanah. Jadi pada Allah, pada Rasulullah, Allah Ta'ala bahasakan tak perbuatan melontar, memanah, membaling itu? Ha. Tapi hakiki, fa'il hakikinya siapa? Walakinallaha rama. Allah lah yang rama. Jadi yang tu yang kita nak belajar bagi betul, bagi tepat balik. Yang kita dah memang guna bahasa usaha ikhtiar, tapi kalau dengan dah terbiasa guna usaha ikhtiar tanpa kita belajar dengan apa istilah yang sepatutnya dipaham dengan istilah ulama kita, apa maksud usaha ikhtiar itu, kita akan faham usaha tu usaha kita, ikhtiar tu ikhtiar kita. Dengan apa yang kita memang jumpa Ustaz Gi, insyaAllah dengan dia akan bagi huraian panjang sikit apa dia usaha ikhtiar tu. Usaha tu pun daripada Allah, ikhtiar tu pun daripada Allah. Cuma kat kita ni istilah aja usaha ikhtiar. Dekat kita ada istilah usaha ikhtiar. Kalau sekali lalu sebut, usaha tu apa? Usaha tu ialah kuah yang ada Allah Ta'ala beri ke kita. Kita ada keupayaan, kita main sini boleh datang, duduk, ngaji. Yang tu dipanggil usaha. Kalau bahasa Arab dipanggil kasab. Quran sebut dengan istilah kasab ataupun iktisab. Laha ma kasabat wa alaiha maktasabat. Walakum ma kasabtum. Ada perkataan kasabah tu. Asal bahasa Arab, kasabah ni usaha. Jadi ke kita ni kalau dengan istilah Arab, istilahnya kasab. Kalau bahasa terjemah Melayu, usaha. Jadi istilah saja kalau ikut kasab tu. Kalau Melayu, istilah saja usaha. Usaha tu dengan mana kederat yang ada pada kita. Kederat kita ke? Tak. Dia lah kederat yang Allah beri ke kita. Cuma lalu kot kita. Bila lalu kot kita, kita rasa kita tak. Ha, yang tu yang nak dilenyapkan. Yang tu yang kita nak hilangkan dan kita rasakan ke Allah Ta'ala, itulah baru dipanggil Tauhid. Itu baru panggil Tauhid. Kalau tidak, kalau kita belajar Tauhid ni, atas kita faham ni, kalau kita kata kederat tu adalah kederat kita, tambah pula, ha, akulah. Itu dipanggil syirik. Syirik apa tu? Syirik bab perbuatan, bab fa'al. Pasal kita akan rasa kita yang buat. Memang kita buat, kita sedar kita buat. Tapi atas belajar tauhid, tambah kita buat dalil Quran tadi. Apatah lagi kalau dengan dalil akal memang boleh buktikan sebenarnya kederat yang hasil pada kita sebenarnya bukan milik kita. Dia memang anugerah Allah, betul tak? Kita hidup ni, kita bagi kita hidup. Betul ke? Bukan kita bagi kita hidup. Jantung kita bergerak sekarang. Darah kita mengalir tak sekarang? Nadi berdenyut tak sekarang? Siapa lagi berdenyut? Ha, habis tu siapa yang bagi kita bergerakan? Kita. Jantung bagi pergerakan. Jantung ni apa handalnya sampai dia boleh buat pergerakan? Siapa yang menggerakkan, bagi pam jantung tu? Siapa? Bukan Allah yang buat semua ke? Allah semua. Macam kita sekarang mendengar, saya duk bercakap, hampa duk mendengar. Hampa buat apa kat telinga hampa sampai hampa boleh mendengar? Hampa goyang ke gendang bagi dia bergerak? Ke gelombang bunyi ni menggoyang ke gendang? Apa handalnya gelombang bunyi ni? Gelombang bunyi ni makhluk berakal ke? Macam mana dia boleh menggoyang ke gendang pula? Siapa yang menggerakkan ke gendang tu yang menyebabkan
degendang, ada tiga tulang untuk masuk koklea. Koklea hantar ke saraf-saraf, boleh proses, boleh faham apa yang gegaran itu menyebabkan hampa boleh faham suara saya, boleh faham pula, pula tu simpan pula ke otak, pula tu boleh dapat tauhid pula. Siapa beri? Allah. Alhamdulillah. Jadi yang tu yang kita nak faham balik, nak betulkan kita punya pahaman. Kalau ada yang kita dah faham, usaha tu memang bahasa kita, bahasa Arabnya kasab, tapi kita nisbah dan faham tu usaha kita. Dia sebenarnya istilah aja usaha. Memang bahasa usaha kita, tapi usaha tu datang mana-mana? Allah. Dia akan bagi definisi yang di ke depan. Begitu juga ikhtiar. Ikhtiar ni apa? Ikhtiar ni adalah kehendak nak buat sesuatu. Kita main mengaji ni. Saya main mengajar. Ada kehendak tak? Siapa yang cetuskan kehendak tu? Ada tak yang tak ada kehendak? Ada yang tak main? Walaupun duduk-duduk, walaupun duduk keliling. Ada yang duduk dekat-dekat madrasah, walaupun dengar dengan pembesar suara pun, tak hirau mengaji. Betul tak? Dia tak ada kehendak. Main mana tak ada kehendak dan main mana kehendak? Kita sendiri yang buat kehendak kita. Tak. Itu yakin tak memang kehendak ni datang daripada Allah Ta'ala? Alhamdulillah. Itulah dipanggil tauhid. Dan kehendak yang Allah Ta'ala bagi lalu kat kita tu, istilah tauhid, itulah dipanggil ikhtiar. Itulah ikhtiar. Jadi kedekat yang hasil daripada kehendak tu, itulah bahasa Melayunya usaha, bahasa Arabnya kasab. Al-kasbu. Bahasa Arabnya kasabah. Bahasa, nak ambil bahasa tu. Maksudnya bahasa adalah antara, begitu juga istilah bahasa, dia lah perkara yang memang nak kena ingat, nak kena faham. Pasal itu atas jalan sabab, sabab Allah Ta'ala bagi kita faham. Jadi nak kena kutip istilah itu. Jadi yang tu yang dia nak kata, sungguhnya memang dekat kita ni, tak kala kita buat apa-apa sesuatu, dibangsakan, dinisbahkan, dengan bahasa lain, diistilahkan kepada kita, apa yang kita buat itu usaha dan ikhtiar. Sekali lalu kalau sebut ni, usaha itu apa? Usaha itu adalah keupayaan, kederat, kudrat, kuah yang Allah Ta'ala beri pada kita untuk kita laksanakan pekerjaan yang kita nak buat tu. Itulah dipanggil usaha. Ikhtiar apa? Ikhtiar adalah iradah. Dia ialah kehendak yang Allah Ta'ala beri pada kita untuk kita nak laksanakan sesuatu. Kalau bahasa lain, kalau kehendak, kehendak kita, lintasan hati, azam kita, niat kita nak menjadikan sesuatu, ataupun ilham yang diberi, apa saja seumpama itu dipanggil ikhtiar. Itu dipanggil ikhtiar. Main mana tu? Ilham main mana? Lintasan hati main mana? Ilham main mana? Kehendak kita nak buat sesuatu tu main mana? Pula tu matching pula dengan ada kehendak. Ha, bergerak pula kaki, tangan, mata. Semuanya untuk boleh buat perbuatan tu, main mana pula kederat ni? Bukankah kedua-duanya daripada Allah? Betul tak? Jadi faham tu baru dapat tauhid. Satu, kita diajar dengan ajaran syarak, buat saja sesuatu taat untuk melenyapkan rasa kita ni. Kita diajar sebut la haula wala quwata illa billah. Cuma istilah sebut tu haul dengan quwah. La haula wala quwata illa billah. Tak ada haul dan tak ada quwah melainkan Allah, dengan Allah. Jadi apa maksudnya? Allah yang beri haul ataupun quwah pada kita. Jadi bukan kita. Satu, kita diajar setiap kali azan tu dijawab, kita dengar azan hayya 'alas salah, hayya 'alal falah. Apa jawab? Bila dengar azan, datang masjid tak? Apa yang menyebabkan kita boleh datang? Kalau kita datang, kita disuruh jawab apa? Bila hayya 'alas salah, main masjid tak? Jawab apa? La haula wala quwwah illa billah. Tak ada haul, tak ada quwwah melainkan dengan bantuan Allah. Maksudnya Allah yang beri kita keupayaan untuk boleh datang. Allah yang beri lintasan hati, dia yang beri kehendak pada kita untuk kita boleh datang. Saya ada tak yang tak datang? Kita panggil pun kadang dia tak datang. Tarik tangan pun dia tak mau mari.
Kita angkat dia buat main berdasar pun dia lari balik. Ha. Cuma nisbah datang tak ada kehendak ke tak ada kehendak ke, kuah itu. Ada kuah atau tak ada kuah tu. Main mana? Allah. Allah. Ha. Jadi kat kita ni apa? Kat kita ni diistilahkan usaha, ikhtiar saja tu yang kasab dan ikhtiar. Ha. Baik. Jadi kat kita ada istilah usaha ikhtiar dan usaha ikhtiar kita ni macam mana? Adakah kita? Ha, istilah ulama Jawi kita sebut macam ni. Serta usaha ikhtiar kita ni tiada memberi bekas. Usaha ikhtiar kita tak beri bekas. Maksudnya dia tak, istilah tak beri bekas tu maksudnya kalau nisbah kita datang untuk mengaji, bukan kita datang, kita mengaji, kita yang menyebabkan kita faham. Tak. Saya datang, saya mengajar. Bukan saya yang menyebabkan orang faham dan dapat hidayah. Tak. Itu maksud kata tak beri bekas tu. Hmm. Kalau selalu contoh dalam kitab, kita pisau, alat untuk memotong tu tak? Kita potong. Siapa yang potong? Kat kita, usaha, ikhtiar kita potong. Siapa yang bagi putus? Allah. Allah adalah qati' hakiki. Dia ialah fa'il hakiki. Allah. Bukan pisau. Pisau apa? Alat. Lalu. Dia adalah, kalau sebut, perantara. Memang Allah Ta'ala boleh bagi potong walaupun tak pakai pisau. Boleh tak? Allah kan, dia boleh buat apa saja. Inna Allah ala kulli syai'in qadir. Tapi peraturan dia buat atas hukum sabab-musabab yang ditaklif pada kita buat usaha ikhtiar, nak potong pisau, nak bakar api, nak hilang dahaga air. Tapi bila dahaga minum air, air ke yang bagi hilang dahaga? Tidak. Siapa fa'il hakiki? Allah bagi hilang dahaga. Walaupun bila dahaga kita minum air. Satu ulama ajar kita, bila kita dahaga minum air, yang minum air bismillah, aku minum dengan nama Allah. Maksudnya nak ajar bahawasanya kita minum pasal Allah yang perintahkan kita minum. Dan bila kita minum, rasakan bahawasanya yang bagi hilang dahaga memang Allah, bukan minuman. Sekali lalu dengan hujah. Apa bukti memang bukan air yang hilangkan dahaga kita? Pasal kita puasa, kita bawa lepas Ramadan. Tak minum air seharian, betul tak? Kalau dahaga-dahaga lah. Mula kadang sangat dahaga. Lepas tu hilang nak dahaga. Minum air tak? Tak minum air pun. Kenapa boleh hilang? Kalau air boleh hilang dahaga, tentu minum air baru hilang dahaga. Betul tak? Tapi tak minum air pun hilang dahaga. Tapi kadang-kadang minum air lagi. Dahaga lagi tak? Kalau kata air boleh hilang dahaga, dah minum mesti tak dahaga. Betul tak? Apa maksud? Apa kesimpulannya? Air bukan penghilang dahaga. Cuma atas hukum adatnya, air. Kalau air bukan penghilang dahaga, adatnya saja dia menghilangkan dahaga. Siapa menghilangkan dahaga ni? Air. Tak, Allah. Mesti ada yang menghilangkan dahaga. Tapi bukan air. Kalau bukan air, siapa lagi? Allah. Satu, kita kena faham tauhid ni. Faham satu. Di atas kita, dia ulama ajar kita dengan berdalil. Dalil sekali. Quran tu pun. Dalil Quran. Untuk faham Quran. Atas saya sebut tu dengan tu. Tu dalil akal tu. Maksudnya ada hukum adat dan hukum akal. Adat dahaga minum air. Dan kita gelap. Buka lampu, betul tak? Siapa lagi terang? Lampu. Lalu kot lampu. Lalu kot lampu. Satu, bila buka lampu terang. Terima kasih lampu. Bukan? Betul ke? Tak. Alhamdulillah. Puji bagi Allah. Allah hari terang. Bukan terima kasih lampu. Macam mana pun kalau orang bagi kat kita, macam mana? Terima kasih pasal bagi saya. Itu budi bahasa. Itu hukum kasab yang ditaklif pada kita. Ada muamalah hasanah. Tapi kita punya itikad macam mana? Siapa yang beri? Allah beri, lalu kot dia. Kita tanam pokok berbuah. Siapa bagi buah? Pokok bagi buah kat kita.
Pokok ni siapa? Kita dengan pokok siapa lagi mulia? Takkan pokok bagi buah hak kita? Siapa bagi buah? Fa'il hakikinya siapa? Allah. Lalu kau pokok. Yang ni yang kita dah faham, kalau faham tauhid ni, yang tu yang macam mana nak 24 jam? Ingat Allah Ta'ala. Yang ni yang para sahabat dapat. Nabi Rasul memang dia, para sahabat dapat. Tabi'in dapat, tabi' tabi'in dapat. Begitu juga wali-wali Allah dan semua orang arif billah, dia dapat faham hal ni. Dapat faham hal ni. Dan yang inilah ilmu antara yang makin hujung, makin hujung, makin sikit. Ha. Yang ilmu, ilmu macam inilah yang Nabi Rasul datang, yang Allah Ta'ala hantar Nabi Rasul 124,000 nak ajar kat kita. Ajar apa? La ilaha illallah. Nak kata apa? Tak adalah fa'il hakiki melainkan Allah. Atas kita bicara bahawa wahdaniyah ni, tak adalah yang bersifat wahid, ahad. Yang ahad tu khusus kita dah bicara ni bab af'al, bab perbuatan. Yang 124,000 Nabi tu, sejak pada Nabi Adam sampai Nabi Muhammad, nak ajar apa? Nak ajar ni. Pasal apa? Pasal besar tak tauhid ni. Tauhid ialah benda besar. Pasal nak la ilah, tak ada ilah. Tak ada yang bersifat ketuhanan. Khusus kita sebut ni yang boleh memberi bekas, boleh memberikan mudarat dan manfaat. La dara, la nafi' illallah. Tak adalah yang memberikan mudarat, tak adalah memberikan manfaat melainkan Allah. Allah saja. Allah saja. Jadi kat kita ni dibangsakan usaha ikhtiar. Kalau saya ngaji dengan arwah Tok Guru dulu, Tok Guru tu, Tok Guru kita lah, Fatih ni, memang bahasa yang dia pakai, dia guna bahasa lalu. Bahasa untuk bagi tenggelam, hilang kita tu, bagi lalu. Bahasa lalu. Tengok nak ambil bahasa lalu. Saya dulu, saya duk pakai bahasa lalu. Ya. Nak bagi hilang kat kita ni, lalu. Katalah kita susah, tiba-tiba ada orang tolong. Siapa tolong? Allah. Lalu kot dia. Kita lapar. Ay, lapar gila ni. Perut didih. Sama ada kita pergi cari makan, tapi buka kedai ke, beli roti ke, makan-makan-makan, hilang lapar. Siapa bagi kita kenyang? Lalu kot makanan. Jadi makan-makan tu, macam mana? Rasakan. Ni laluan saja. Bukan makanan mengenyangkan. Ha, yang ni yang kita faham dan bawa dalam seluruh kehidupan kita. Jadi contoh ubat, contoh lampu, contoh makanan, contoh minuman, contoh pisau, tu sebagai contoh untuk faham. Bahkan itu sajalah. Tak, semua kehidupan kita. Rasakan ke Allah Ta'ala. Kita malam tadi, ni siang. Tadi pukul 8, 9, 9, masuk lagi pukul 10. Siapa yang mengedarkan masa ni? Lalu kot matahari. Yang menjadikan peredaran tu siapa? Allah. Tu adalah fa'il hakiki. Fa'il hakiki dia. Nanti yang disebut kat kita, dinisbahkan usaha ikhtiar serta tiada memberi bekas. Atau kita mengaji-mengaji faham. Macam mana nak buat? Alhamdulillah. Allah yang bagi faham. Kita mengajar-mengajar, orang ikut ajaran kita. Orang faham apa yang kita ajar. Macam mana? Alhamdulillah. Hatta kalau orang puji kita, ustaz mengajar saya faham lah. Alhamdulillah. Ustaz mengajar best lah. Macam mana? Syok lah. Kembang jubok lah. Bahasa kita, bahasa itu kan. Kembang pokok lah orang puji. Kembang lah. Kembang maksudnya tak dapat lagi fa'il hakiki ke Allah Ta'ala. Pasal kita rasa kita betul lah. Siapa yang bagi faham? Kita bagi faham. Muka tak malu. India sebut peribahasa apa? Lembu punya sapi. Lembu punya susu, lembu punya sapi pula. Apa cakap tak ada betul. Lembu punya susu, sapi dapat nama. Dah dengar tak peribahasa tu? Apa maksudnya? Orang lain buat, orang lain yang duk perasan. Kita ajar, siapa bagi faham? Allah bagi faham. Kita duk rasa apa? Tengok aku ajar. Orang faham, oh. Kepala otak. Ha, itu bahasa kesak lah ya. Subhanallah. Tak. Kita tak ada apa memberi bekas. Semua tak beri bekas. Yang ni di atas
akidah kita nak faham supaya kita dapat tauhid tuan-tuan. Tapi jaga, ada orang ambil salah faham sini. Kalau tak pernah salah faham, bagus. Tapi kukut ada racun salah faham ni. Macam mana? Nampak ular lalu. Siapa bagi mudarat, siapa bagi manfaat? Allah ke ular? Ambil betih kaki, ambil kaki tahan. Bagi ular patuk. Bukan ular bagi mudarat, Allah bagi mudarat. Okey tak? Sewil. Sewil apa tu? Adakah kita disuruh macam tu? Tidak. Kita disuruh tolakkan benda yang mudarat. Tolak benda mudarat pun atas jalan sabab, usaha dan ikhtiar. Yang menolakkan mudarat siapa? Allah. Tapi jangan cari mudarat. Kita disuruh cari manfaat. Hindarkan mudarat. Isyarat Rasulullah, dia kata la darara wala dirar. Tak ada dalam kaedah agama kita ni benda-benda yang mudarat dan perbuatan memudaratkan orang lain. La darara wala dirar. Panjang tu hadis tu kalau nak isyarah. Tapi bahasa mudahnya, kita tak diajar untuk membuat benda mudarat yang benda tu memudarat yang kita atas peraturan hukum sabab musabab atau hukum adat ni. Minum racun, makan racun, gula sehari minum air gula 4 kilo gula macam okay. Nak mampu kan? Betul tak? Kita disuruh ambil kadar untuk jadi istilahnya lauk untuk bagi sedap minum, itu saja. Kalau lebih mudarat tak? Siapa bagi mudarat? Memang Allah, tapi itu sabab mudarat. Hindarkan mudarat. Isap rokok mudarat tak? Mudarat gila punya. Hindarkan. Apatah lagi ada hukum haram. Minum arak haram, mudarat tak? Ke yang bagi mudarat Allah? Memang bagi mudarat Allah Ta'ala. Tapi ada hukum taklif syarak yang kita kena ikut, betul tak? Itu tentang taklifan syarak, tak halal haram. Dan ada hukum yang kita hukum sabab-musabab. Hukum adat yang kita kena faham, yang ni mudarat, yang ni manfaat. Hindarkan mudarat, cari manfaat. Sakit makan ubat kerana cari manfaat, betul tak? Bila sakit makan ubat, sehat. Siapa lagi sehat? Allah. Tu boleh makan pula. Pasal kita disuruh cari manfaat. Disuruh cari manfaat. Apa saya nak sebut tadi adalah, jaga dalam bab ni, ada orang tergelincir faham, yang bila dah kata mudarat manfaat semua hak Allah Ta'ala, usaha ikhtiar tak beri bekas, lepas tu dia buat apa? Dia pergi cari benda mudarat untuk konon-konon nak dapat yakin Allah Ta'ala lah yang memberi mudarat. Tak betul. Naik atas bangunan 10 tingkat, lepas tu buat apa? Agak-agak apa saya nak sebut ni? Terjun. Lepas tu buat apa? Nak yakin, nak uji tengok. Yakin kat mudarat dekat bangunan 10 tingkat ke yakin Allah yang bagi mudarat? Nak tengok yakin tak yakin. Bukan yakin tu, bodoh namanya. Jahil. Jahil dengan kehendak syarak. Kita tak disuruh uji gitu. Pasal benda berakidah ni, dia bukan uji. Dia ialah itiqad untuk faham di hati. Untuk kita pegang di kalbi kita. Adapun usaha ikhtiar, kita disuruh buang benda mudarat. Jangan pergi naik tingkat 10 terjun. Tidak. Jangan masuk dalam air untuk menapas dalam air. Jangan. 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 Jangan ambil petrol, cucuh api. Jangan. Jangan. Maksud apa? Itu adalah sabab-musabab mudarat. Jangan orang mengajar api duduk pondok, kunci tutup telinga. Jangan. Jangan. Itu sabab bodoh. Jangan. Jangan kata Allah bagi pandai. Kalau tak mengaji pun nak pandai, pandai juga. Jangan macam tu. Itu sewil tu. Cara faham. Tengah duduk main mengaji, duduk dengar, duduk dobit, duduk tulis. Tu pun tak faham lagi. Tu pun tak faham lagi. Macam mana sumbat telinga boleh faham. Tak betul tu. Sesat tu faham tu. Macam mana pun ada tak orang sesat macam ni? Dah. Pengalaman saya sendiri, memang saya pernah jumpa ada puak-puak macam ni. Jenuh kelahi dengan dia. Pasal dia dah dapat pahaman tak betul. Dia mengaji tauhid, tapi yang mengaji tauhid tak selesai. Pasal di luar daripada pahaman macam ni, memang ada yang pahaman macam ni. Khususnya yang pahaman ni, pahaman ahli-ahli tarikat. Yang kadang-kadang bunyi ahli tarikat, zikir, Masya Allah, bergegar dan sah. Tapi isyak okok kuat. Siapa kata dia, Allah bagi mudarat manfaat. Bukan okok.
Jadi hang hisap rokok, bukan aku hisap rokok, Allah yang bagi hisap rokok. Okey. Orang macam ni ajak sedang tampak lagi sekali. Pam. Awak tampak aku, bukan aku tampak, Allah bagi tampak. Orang macam tu ajak gitu. Macam mana pun dia ajak kelahi kan, pasal nak sebut. Dia memang akan ada tergelincir tu. Pasal syaitan ni dia akan jadi perompak akidah kita. Dia akan sambung kita supaya akidah kita salah. Dia memang cari jalan. Dalam kita duk mengaji hak betul ni, tu pun dia rompak. Selewing. Ha, dah usah ikhtiar ya. Usah ikhtiar, usah ikhtiar. Usah ikhtiar tu hang punya lah. Ha, dari usia tu lah. Ha. Baik. Jadi apa kita duk syarah tu nak cerita apa? Semua tu tiada memberi bekas. Tentu bila kita ambil pisau sembelih binatang, siapa pergi mati? Kita pergi mati. Tak, lalu kot kita, lalu kot pisau. Pisau kita asah tajam-tajam. Tajam pisau ni. Siapa pergi tajam? Allah. Cuma pisau tak tajam. Lepas tu gonyoh kat sembelih macam mana? Bodoh buatlah sabab bagi tajam. Asah. Itu yang kata kena faham dua prinsip sini. Apa dia? Prinsip ketuhanan yang fa'il hakiki, yang kuah hakikiyah adalah hak Allah. Kat kita taklif apa? Kasab, usaha, ikhtiar. Yang gelap buka lampu, sejuk. Yang panas buka kipas, bagi sejuk pakai baju. Bodoh main mengaji, lapar makan, dahaga minum air. Tapi yang itu disebut nisbah usaha ikhtiar. Taklifan syarak yang disuruh pada kita itu perjalanan hidup. Itu adalah perjalanan ma'isyah atas muka bumi ini atas peraturan sahabat-sahabat. Itu yang Allah Ta'ala, dia nak bagi hidayat pada manusia, dia hantar Nabi, betul tak? Dia hantar Rasul, betul tak? Walaupun Nabi Rasul dah dihantar, kalau tak bagi mujizat pun boleh beriman, betul tak? Tapi atas peraturan sahabat macam mana nak buktikan memang Nabi lah Nabi, Rasul lah Rasul, bagi mujizat tak? Apa semua ni, ajar apa ni? Nak ajar peraturan sahabat musabab. Nabi Musa, tongkat dia boleh katok laut terbelah. Perlukah tongkat untuk belahkan laut? Dan tongkat boleh belahkan laut kah? Habis tu Allah Ta'ala perintah juga, idrib bi'asakal bahr. Ambil tongkat, katok laut. Nak menunjukkan apa? Hukum sahabat. Siti Maryam lahirkan Nabi Isa di padang pasir, di tunggul tamar. Tunggul pun bukan tunggul tumbang. Tunggul tegak ni dia bersandar. Dia bersalin ni tu. Orang perempuan bersalin ada kedekat lah. Wih. Nak boleh sihat, boleh berjalan tu. Atau hukum adatnya makan masa. Lapar lah lepas bersalin. Dahaga lah. Betul lapar macam mana? Nak kena makan tak? Nak cari mana? Orang Ta'ala kata, wa huzzi ilaiki bijid'in nakhlati tusaqitu alaiki rutuban janiyya. Orang Ta'ala kata, hinggut, wah, goyang pokok tamar. Orang lepas salin nak hinggut macam mana? Pokok tamar tu. Pokok tamar tu macam mana? Macam pokok kelapa sawit tu. Hampa goyang-goyang. Kalau pokok betik gagah agak. Tu pun pokok betik kecil eh. Pokok manggis goyang batang boleh. Manggis gugur. Hang kena naik dahan ganti tu. Hinggut bawa jatuh. Ni orang bersalin nak hinggut batang pokok tamar. Goyang tak? Tapi nak ajar sahabat goyang tepuk lah. Duduk belakang sandar ni. Tusaqit alaiki rutuban janiyah. Gugur buah-buah tamar, buah-buah rutab yang mekar untuk jadi makan. Wa kuli wa syurubi wa qurri aina. Makan, minum. Nak ajar apa? Hukum sahabat. Orang yang bertaraf tu, Maryam adalah waliullah. Isa, Nabi Musa adalah Nabiullah, Rasulullah. Itu pun melakukan sebab tak? Buat sebab. Kat kita kena buat sebab tak? Buat sebab. Tu lapar makan nasi. Lebih makan nasi mengantuk, kau break, kau berhenti. Itu kena kenal. Abah kita duduk pondok, kita memang kena kenal lah tu. Kadang kita makan banyak mengantuk tak? Makan banyak jadi bodoh tak? Ha, kena makan sekadar ha, makan untuk hukum adatnya untuk hilang lapar. Untuk ada kekuatan boleh ibadat, boleh mengaji. Kalau makan sampai mudarat mengaji, stop. Kena kenal diri kita. Tambah kita kalau masing-masing bab ni
nisbah kurnia-kurnia Allah Ta'ala atas kita bicara sebab kita kena kenal keperluan diri kita nisbah makan minum. Kena kenal. Satu saya masa duduk ngaji dulu atas bicara hukum ikhtiar yang kasar. Yang bagi semua Allah Ta'ala itu betul. Tapi atas taklif tu yang tak beri bekas, memang yakin tak beri bekas sesuatu melainkan semua Allah. Tapi di atas hukum kasab, ikhtiar, kita cari sebab. Apa saya nak sebut, ialah masa duduk ngaji tu, sang ngaji tu, duduk pondok, masak niri apa semua niri, kita boleh rasa makan apa yang menyebabkan dia mengantuk. Boleh rasa. Itu pun hukum sebab. Siapa lagi mengantuk? Allah, memang. Tapi sebab apa? Lalu kot sebab. Kot makanan. Tengok orang makan apa. Yang mengaji suka pokok lapar. Lepas mengaji mau makan. Makan pun nasi lemak apa bungkus nak makan. Kalau nak kira balas dendam macam mana? Oh, mau tiga bungkus tu. Tapi lepas tu macam mana? Oh, tu sakit dia bodoh sampai asak. Dengan tidur dan betul tak? Jadi kena kenallah diri dah. Kena kenal tak keperluan kita. Kalau bahasa saintifik sikit, kenalilah berapa kalori yang kita perlukan seharian. Bahkan sekadar kalori yang diperlukan oleh batang tubuh kita. Hang kerja awak, ngaji ya, betul tak? Buat benang lah. Tak payah makan banyak-banyak. Makan kadar untuk orang ngaji. Ngaji buat apa? Goyang badan, joget, lompat, bersilat. Dah, duduk saja, betul tak? Kalau makan kalori lebih, tahu tak apa jadi? Dia akan tangkap mata. Saja cerita bab tu sikit. Siapa yang ingin ngantuk? Allah. Jangan kata, Allah ingin ngantuk buat macam mana. Tampak lagi. Sagi aku ambil nasi lemak kan? Aku makan lagi. Allah Ta'ala bagi nasi lemak kan? Aku nak buat macam mana. Takkan nak cakap macam tu. Kita dah bicara ni masalah tak beri bekas. Dan kita dah bicara hukum sebab. Sebab. Satu kat kita, kita hidup seharian ni, benda yang kita dah buat sebab-sebab kat dunia ni kena sebutkan dia. Maksudnya jangan nafiah tu. Yang perjalanan hidup kena jalan. Peraturan sebab-sebab ni kena jalan. Tapi dalam masa yang sama macam mana, lenyap kan. Kita duk rasa perbuatan dan fa'il boleh membuat sesuatu tu kepada makhluk, bahkan rasakan dia pada Allah. Hatta jangan kata makhluk lain, hatta pada diri kita pun. Satu kalau kata kita boleh semayang, macam mana? Alhamdulillah ya Allah, engkau bagi aku keupayaan boleh semayang. Kita mengaji, alhamdulillah ya Allah, engkau boleh aku beri aku keupayaan mengaji. Boleh faham, alhamdulillah ya Allah, engkau bagi aku keupayaan faham. Kalau saya mengajar, alhamdulillah ya Allah, engkau boleh keluarkan, jadikan aku mengajar dan engkau boleh jadikan orang dapat hidayat dengan sebab aku. Engkau yang beri, ya Allah. Orang Ta'ala sebut apa dalam Quran? Qul bifadlillah wa rahmatihi wa bidhalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un. Qul, orang Ta'ala perintahkan kat Rasulullah, suruh sebut perkataan ini. Bifadlillah, dengan limpah kurnia Allah Ta'ala beri, wa rahmatihi, dan rahmat Allah. Kalau kita nak seronok, bukan seronok dengan rahmat, bukan seronok dengan itu, tapi seronok dengan kurniaan Allah, rahmat dia beri ke kita tu. Seronok siapa ni? Seronok ke Allah yang beri. Kata Quran, فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُ. Dengan kurniaan dan limpah kurnia Allah beri, itulah yang kita seronok. Bukan seronok dengan nikmat tu sendiri. Faham? Oh Allah, faham, best, faham, faham. Tak. Rasakan kepada yang memberi, faham. Bukan seronok dengan faham. Boleh mengajar, aku boleh mengajar, aku mengajar best, orang semua tengok aku mengajar. Orang mengajar aku, dengar aku mengajar berpuluh-puluh ribu. Contohlah kan, esok hangpa jadi macam tu. Berpuluh-puluh ribu dengar kita mengajar. Oh, seronok, seronok macam mana? Tak, Allah yang bagi kita boleh mengajar. Rasakan semua tu ke Allah, baru kita boleh lenyap dengan diri kita. Baru dia tak hasil sifat-sifat mazmumah. Gagal tauhid ni, dia akan jadi sifat mazmumah. Jadi riak. Mengajar siapa? Tengok aku mengajar macam mana, dia orang semua tak boleh pakai. Aku mengajar semua orang tumpu perhatian. Hebatlah aku. Tak kebur lah ni.
Orang puji seronok. Dah sumah. Macam-macam maksumah datang. Lagi tengok orang sana ramai, kita sikit pula. Macam mana? Degil tak? Main hasad pula. Habis. Jahannam habis. Punca saya apa? Tauhid. Punca tak ada tauhid. Bila ada tauhid macam mana? Siapa bagi boleh mengajar? Allah. Habis semua. Takabur tak ada. Riak tak ada. Sumah tak ada. Hasad tak ada. Maksudnya apa? Semua datang daripada Allah. Alhamdulillah. Itu yang disebut. Semua kita buat dengan atas istilah usaha ikhtiar ni tiada memberi bekas. Ha, dalam bab ni lah yang kata kena kenali diri kita ni. Contoh nisbah kita tak beri bekas satu hal, dan begitu juga kalau ambil beri bekas tu, kalau panjangkan sikit, apa dia beri bekas tu? Mudarat ataupun manfaat. Cuma keedah kehidupan kita atas taklifan syarak disuruh kita cari manfaat, hindarkan mudarat. Kalau istilah qawaid dalam fiqh disebut, kita disuruh ala dalbil masalih wa daf'il mafasid. Itu istilah. Kalau kita ngaji qawaid fiqh, disebut istilah tu. Pasal memang kaedah agama kita besarnya, satu prinsip dalam agama Islam ni, bahkan ada ulama kita yang mengarang kitab khas, dia kata Islam ni, agama Islam ini atau perjalanan hidup ni, pensyariatan yang Allah Ta'ala beri pada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, perjalanan dia adalah jalbil masalih wa daf'il mafasid. Jalbi daripada jalaba, maknanya tarik. Untuk jalbil masalih, untuk tarik manfaat. Maksudnya cari manfaat. Cari manfaat. Dan prinsip kedua apa dia? Dar'il mafasid. Daripada daf'il mafasid, menolak benda-benda yang rosak. Jadi kita hidup atas itu. Pasal syariat Allah Ta'ala beri kat kita atas itu. Satu, babi haram nak makan. Najis. Sentuh kena basuh hak. Cuci dengan tanah hak. Salah satu daripada tujuh air itu dengan tanah. Pasal apa? Dia mafasid. Arak, rosak tak? Mafasid. Allah Ta'ala dia haramkan benda kat kita, mesti benda mafasid. Kalau dia wajibkan kita, dia sunatkan kat kita benda tu, yang tu mesti ada, ada apa? Masalah. Mesti ada masalah. Sembayang mesti ada kebaikan dah. Kalau dulu orang tak pernah kaji, bila orang kaji lah ni, dia kaji, oh sebenarnya rokok, sujud. Kita sujud ni kepala duduk bawah, tunggin punggung ke atas, darah akan turun ke kepala, dia menyebabkan kita susah nak jadi nyanyuk lah, apa macam-macam kajian dia orang buat. Kita punya keedah macam mana? Bila perintah orang tak lah macam mana? Sami'na wa ta'na. Ikut aja perintah Allah Ta'ala. Tutup aurat, mengaji, baca Quran, makan, minum, mana halal haram. Jaga semua. Lagi kita cermat, insyaAllah kita akan rasa kesan dia tu. Jangan pun yang mu'asir, yang beri kesan ni siapa? Allah. Tapi atas perjalanan hidup, kita diajar dengan jalbil masalih wa daf'il ataupun dar'il mafasid. Jadi yang tu atas perjalanan kita. Atas kita bicara tauhid ni, semua siapa beri mudarat, manfaat siapa? Allah. Tu salah satu asma Allah Ta'ala adalah ad-darrun nafi'. Sambung-sambung lah kan. Tapi nak ambil dua tu. Kalau kita belajar, ada tempat kita baca tu dalam asma usulah tu. Ad-darrun nafi'un nurul hadil badi'ul baqi. Kita nak ambil ad-dar yang memberi mudarat. Selepas memberi mudarat, sifat Allah juga, yang dialah sifat itu. Tu dia, siapa dia? An-nafi' yang memberikan manfaat. Allah saja, ada lain. Jadi kat makhluk ni tak beri bekas. Jadi makhluk ni apa? Dia adalah lalu saja. Macam mana pun, kita di atas kaedah jalbil masalih dar'il mafasid tadi, apa kaedah dia? Tengoklah mana peraturan hukum adat yang menjadi mudarat manfaat. Tu makan nasi lemak 3 bungkus mudarat tak? Jawab. Tak mudarat. Makin sihat. 5 bungkus lagi lebih sihat daripada 3 bungkus. You know? Tidak. Bahkan satu bungkus pun, jawab satu bungkus besar mana.
Satu bungkus pun tengok badan besar mana. Tu badan. Keperluan tak kat mana. Kalau badan aduh cunonet macam ni, ya. Ha, tu satu bungkus boleh makan 4 orang. 4 orang makan. Satu, kena kenal lagi lah. Jadi, faham tu, ilmu macam tu pun kena makrifat, kena kenal lah. No. Satu, kalau kita belajar khusus ulama-ulama kita, dia sampai bab makan minum pun dia ajar atas peraturan, kata memang tak beri bekas melainkan Allah, tapi dia ajar peraturan hukum sahabat-sahabat. Satu, kalau saya sebut tadi, asal saya nak cerita, saya kat pondok ni, macam mana? Kita bila duduk pondok, memang kita makan pun yang kita urut, kita akan rasa makanan mana yang kita makan, dia mengantuk, dia tak mengantuk. Boleh rasa. Makan ni. Tu saya dulu sampai peringkat, saya tak makan nasi. Makan apa? Makan tepung. Taklah ambil tepung tu kunyah ke tu. Maksudnya, makanan saya tak olah dengan nasi. Saya tak buat nasi goreng, barah, nasi lauk, dengan telur. Gaman sekian, tak ada nasi saya tinggal. Makan apa? Tepung. Beli tepung. Makan tepung. Mancur buat lempeng, penga, bunyok sikit. Itu nak bagi lalu boleh makan. Itu mula cari apa penaik mori pan-pan. Buat cok kembung. Donat. Terror saya buat. Terror pun lalu kot saya kan. Siapa lagi terror? Allah. Itu. Pengaji tohid belakang tu. Tengah kita duk buat tu pun. Masa dulu pun duk mengaji cara dulu lah. Bagi semua hak Allah. Makan-makan ngantuk juga. Ambil tahu apa silap dah. Makan banyak. Makan tepung pun makan banyak. Rupanya makan ni. Ya, dekat pagi, ketul ya donat. Kalau buat donat. Kalau pengah pun, kalau buat macam ni, punya tepung macam ni. Suku lah. Tapi kadang-kadang nafsu nak sedar. Nak lebih lah. Makan lebih lah, sagi akibat lah. Jangan salahkan Allah Ta'ala lah itu. Ada bab yang kita akan jumpa lah ke depan memang dia sebut. Tentang memang tak memberi bekas dari sifat mudarat manfaat melainkan Allah. Tapi adab bercakap, kita diajar benda baik, nisbahkan Allah Ta'ala, benda buruk, nisbahkan kita. Nisbah adab lah. Tapi sebenarnya buruk baik main pada sama Allah. Tapi adab bercakap, tak dibenarkan dan dikira tak beradab menisbah benda buruk ke orang. Lepas kita makan-makan mengantuk tak? Takkan nak kata macam ni dengan saya sebut. Apalah Allah Ta'ala ni bagi aku mengantuk. Okey? Tak boleh kurang ajak lah cakap itu. Tapi betul tak Allah Ta'ala bagi kita mengantuk? Tapi apa sebab mengantuk? Kita melantak banyak. Jadi nak kata macam mana? Ish, apalah aku ni mengantuk. Melantak banyak kan? Bubuh kat kita. Itu memang disebab adab bercakap yang diajar dengan Quran. Quran ajar prinsip itu antaranya masyhur sebut dalam kitab perkataan Nabi Ibrahim alaihissalam. Kita ada dia kata apa? Fa iza maridtu fa huwa yashfin. Apabila aku sakit, Allah lah yang menyembuh. Yang bagi sakit sebenarnya siapa? Allah. Yang bagi sembuh pun siapa? Tapi dia kata apa? Bila sakit, dia kata apa? Apabila aku sakit. Bukan apabila engkau beri aku sakit, engkaulah menyembuhkan aku. Tak. Tak bercakap macam tu. Bercakap kata macam mana? Apabila aku sakit, Allah lah yang menyembuh. Bila aku lapar, Allah lah yang mengikah. Bila kita susah, Allah lah yang bagi senang. Bila kita jahil, Allah lah yang bagi pandai. Jangan kata, aku ni bodoh, ya Allah. Kenapalah kau bodoh dengan aku? Okey tak? Biadab, cakap itu. Tak mana biadab ni? Tak ada adab pada Allah Ta'ala kerana menisbahkan benda buruk ke Allah Ta'ala. Satu katalah kita jadi pengurus apa, bahagian disiplin dengan apa, kita atur. Ajak orang main mengaji, dia tengok orang tak main mengaji. Dia kata macam mana? Siapa yang bagi main mengaji, tak main mengaji? Allah. Boleh kata macam ni? Sebab macam mana Allah tak nak bagi dia main mengaji? Okey tak macam mana? Tak betul tu. Tak betul tak mana? Biadab cakap. Apa biadab dia? Tak mana biadab dia? Menisbahkan Allah tak bagi dia main mengaji. Tapi betul tak Allah Ta'ala tak bagi dia main mengaji? Betul tak? Ya, betul.
Tapi cakapnya tu biadab namanya. Dia adab bercakap. Betul nak kata macam mana? Dia orang tak main ngaji apa? Apa silap kita kita buat ni dia orang tak main ngaji. Kena buat dia. Ha. Ataupun tu kalau sebut sebab kita, dia orang ni pasal apa tak mau main ngaji. Ha. Jangan istilahnya jangan blame Allah Taala, jangan salahkan Allah Taala. Ya, buat macam mana Allah Taala tak nak mengaji? Ataupun apalah Allah ni tak nak bagi hidayah kat dia. Oi. Jangan salahkan Allah Taala, salahkan diri kita. Satu benda buruk don't blame Allah Taala, bunyi orang putih sikit. Okey. Contoh pun yang tu memang lajak ke depan sikit. Apa nak sebut tu? Masih nak syarahkan tentang tak beri bekas pada usaha ikhtiar. Wajib intiqad Allah lah fa'il hakiki. Yang asal kita saya nak sebut beri bekas tu ialah yang kena kenal tu, yang kita kena kenal hukum adat, hukum peraturan diri kita, keliling kita, makan minum kita, sabab musabab kita, kaedah kita tu yang jalbul masalih wa dar'il mafasid. Kena cari benda yang boleh bawa kebaikan, hindarkan benda mudarat. Benda mudarat ni bukan nanti racun, nampak. Makan pun sebenarnya boleh bawa mudarat, betul tak? Dia makan 4 pinggan mudarat tak? Tak jadi apa try lagi. Bengah tu. Minum air hamba makan, minum sampai sebaldi. Hanya okey tak? Tak dan habis sebaldi, mampu dulu. Betul tak? Jadi manfaat tu macam mana? Dia ada kadar dia, betul tak? Kadar ni yang kita ada kena ada ilmu ya. Garam masuk banyak masih tu dia tak? Ada kadar dia. Cuma yang tu dah pasti kita tak makan lah. Tapi ada benda yang kita tak faham tu, wokok walaupun tak elok tu isa tak? Dia ada benda ni kadang-kadang dah jadi adat kita, benda yang tak elok tu dah jadi kebiasaan dia, payah nak tinggal. Yang ni memang kena ada orang bagi nasihat. Cari sebab lah. Atau kalau nisbah tu, cari sebab. Satu, kalau orang taklah bagi kita boleh, kita boleh faham sendiri hal kita, alhamdulillah. Alhamdulillah. Tu nikmat dia beri tu. Baik. Jadi maksud tak memberi bekas ni apa dia? Yang ni tiada boleh mengada dan mentiada. Maksud tak beri membekah ni, tak memberi bekah ni, tidak boleh mengada dan mentiada. Melainkan Allah saja. Kalau atas istilah kita sebut tadi, tiada yang memberi mudarat ataupun memberikan manfaat. Melainkan hanya Allah saja. Contoh dia kata, seperti kita bergerak tangan ataupun berdiamnya tangan. Maka Allah Ta'ala lah yang menjadikan gerak diam itu. Allah yang buat gerak diam. Dia bagi contoh gerak diam ni sebagai contoh saja. Gerak diam saja ya? Semua malam ke siang, siang ke malam, pagi ke petang. Tadi 10:30, ni 10:37, 38 saat duduk berjalan ni. Siapa buat? Mesti Allah. Dia yang buat gerak diam. Yang tu nisbah kita sebut tu, nisbah jam. Itu jam. Bumi duduk bergerak. Kita pun duduk bergerak lah ni. Walaupun duduk atas menasah. Tapi pandang pada bumi ni duduk bergerak. Tak ada benda dalam alam ni yang diam. Semua bergerak. Siapa buat semua? Allah. Allah semua yang buat. Tak ada lah yang boleh buat satu melainkan Allah. Itu yang bab macam ni kalau faham, yang nak dapat tauhid macam ni, yang ni yang ulama' kita ajar suruh tafakkur. Ta'ammul, tadabbur. Tu istilah-istilah memang dipakai dalam ilmu tasawuf. Disuruh kita berfikir. Tu tafakkur tu fikir. Walaupun duduk saja, tengok pokok macam ni. Itu yang kita belajar tauhid dengan syekh tu ajar tu, ada istilah intibarat uluhiyat. Pokok ni tak ada dulu, betul tak? Itu boleh ada. Siapa bagi ada? Allah. Tengok pokok boleh berasa ke Allah. Pokok ni mati, betul tak? Tapi boleh hidup. Macam mana pokok boleh hidup? Allah bagi hidup. Itu tengok pokok. Jauh tak? Jauh pasal bukan kita. Tengok kita. Kita dulu mati tak?
Kita dulu daripada air mani, betul tak? Kejadian kita asal daripada tu. Air mani ni benda hidup ke benda mati? Benda mati. Tapi kita hidup lah ni. Siapa bagi hidup? Tengok cermin, dapat rasa Allah, Allah bagi aku hidup. Bukan cermin tengok, aku handsome hari ni. Bukan aku licin, tak ada jerawat. Ni tu. Kalau macam tu, maksudnya kita banyak terpengaruh. Ini yang dipanggil zinatul hayatid dunia. Perhiasan hidup dunia. Nampak cantik dan Quran kata apa? Wama mataul hayatid dunia illa gurur. Apa seumpama tu, ada beberapa yang Quran cukup banyak. Tak ada lah kesedapan, keseronokan yang hidupan dunia ni, melainkan dia ialah keseronokan yang menipu daya. Maksud apa tu? Sepatutnya apa yang kita tengok cantik ke lawa ke apa, bukan duk seronok dengan cantik dan lawa yang kita terpegun dengan kecantikan dan keindahan itu. Tapi kecantikan dan keindahan itu rasakan kepada Allah yang menciptakan kejadian dan kecantikan. Nah, kita belajar tauhid lagi dapat tu. Satu antara yang kita sebut juga dulu, kita nampak makan nikmat tak? Mana makan sedap tak? Seronok tak sedap ke? Seronok kepada Allah yang memberikan kita nikmat dan kesedapan tu. Itu kita syukur, bukan syukur nikmat, tapi syukur mun'im. Syukur pada yang memberi nikmat. Syukur nikmat, seronok makan boleh makan. Seronok mengaji, seronok mengaji, mengaji boleh faham. Seronok tu je. Seronok apa mana? Seronok kan yang Allah bagi kita faham. Seronok kan kita kepada Allah yang bagi kita nikmat. Bila kita seronok tak faham, kita seronok faham, kita tak ajak orang. Seronok kat kita. Kan? Bila kita seronok, Allah bagi faham dia amanah tak? Ha, baru kita akan nak ajak pula kat orang. Macam-macam lah tu nak sebut. Macam mana pun nak cerita tentang mana, tak nak kata nisbah gerak diam ini sebagai contoh dia bagi, dan nak bawa kepahaman ni dalam seluruh kehidupan kita. Yang nak supaya kita rasakan bahawasanya Allah lah fa'il hakiki. Dia adalah yang pembuat yang sebenarnya. Jadi kat makhluk ni, istilah sekali lagi nak sebut, adalah sebagai laluan saja. Dia nak bagi subuh pokok kayu, dia turun hujan. Siapa bagi subuh? Allah lalu ke hujan. Kita tengok pokok kering ataupun yang ni tak cukup, kita bubuh baja. Kita tengok pokok subuh, Allah bagi subuh, lalu ke baja. Dan baja tu macam mana boleh sampai? Lalu kot kita, kita bubuh. Kilang pula, kilang. Macam mana boleh ada baja? Kilang proses. Allah yang buat, lalu proses kot kilang. Dan kita dengan faham itu, kita akan faham ni pengurusan Allah Ta'ala. Kita buat misal, kita makan kuih, katalah, makan pulut durian, contoh. Mesti durian, sebut durian. Sebiji, setiap biji pulut tu, yang kita makan tu, apa bayang lah, dia main mana? Mesti ada orang tanam dia. Mesti ada bumi yang tumbuh dia. Dan mesti ada daripada benih mana yang orang tanam, dengan tu akan keluar pulut yang kita nak makan tu. Dan macam mana pulut tu yang orang tanam, katalah tanam di mana? Di Thailand. Macam mana pulut yang sebiji tu, asal tanam sana, boleh masuk dalam mulut kita lah ni? Siapa punya pengurusan tu? Allah Razik tak? Dia bagi rezeki dan dia dah atur setiap apa yang kita nak ambil makan, nak ambil manfaat daripada tak ada kepada ada, satu persatu dengan detail dan semua dalam ilmu dia. Itu kita sebut sebiji pulut. Santan tu macam mana? Macam mana tu? Bayangkan daripada pokok nyur mana, nyur boleh turun. Pura-pura-pura santan ni jadi kuih, masak dapur mana, api mana, boleh masuk pulut kita. Susun siap dah azali. Hebat tak Allah Ta'ala? Siapa semua pembuat tu? Inna Allah huwar razzaq. Allah lah bukan razik saja, tapi ar-razzaq. Semua pemberi rezeki ni ialah Allah. Bukan saja razzaq, zul quwwah matin. Dialah yang mempunyai kekuatan dan kehebatan. Pula tu matin, tak ada apa kekurangan dan kecacatan pada dia. Siapa semua tu? Allah.
Jadi dibangsakan bagi kita tak kala itu usaha dan ikhtiar sahaja. Kat kita ni istilahnya usaha dan ikhtiar. Sekali lalu saya sebut dah tadi apa dia usaha ikhtiar. Yang ni kita tengok kitab sikit apakah yang dipanggil usaha ikhtiar itu. Cuma ada istilah-istilah nak kutip. Baik. Maka makna usaha itu. Apa istilah Arab tadi, usaha tadi apa? Kasab. Begitu juga istilah lain digunakan dengan bahasa iktisab. Daripada iktasaba, yaktasibu. Iktisaban. Jadi kasab, iktisab sama. Adalah sama. Baik, maka makna usaha. Cuma bahasa Melayu guna bahasa usaha. Usaha itulah kasab. Kalau ambil bahasa Arab tu, dia lebih tajam maksudnya bahasa. Pasal apa? Kita buat tu, di bahasa pada kita kasab. Kita bukan khalaq. Kita bukan khalaqor. Kita kasabah saja. Khalaqor ni apa? Khalaqor ni kalau istilah bahasa Arab dia, dia adalah mengadakan sesuatu daripada makdum kepada mawujud. Itu adalah khalaq. Dengan tu diistilahkan khalik. Kita kasabah saja. Itu kita kasib. Kasabah ni apa? Kasabah ni mengolah sesuatu ke sesuatu. Kita tak boleh mengada daripada tiada kepada ada. Kita tak boleh buat. Maujud, yang benda makdum nak bagi maujud, kita tak boleh buat. Begitu juga yang maujud nak jadi makdum pun kita tak boleh buat. Sampah kita bakar sampah, kita akan bagi makdum. Tak. Pakai api, api bagi hangus jadi debu apa? Siapa bagi jadi debu? Sebab lalu ku api. Siapa sebenarnya? Allah. Makhluk tak ada satu pun yang boleh mengijad dan idam. Mengada dan mengada. Memaujudkan daripada makdum dan memakdumkan daripada maujud. Tak ada siapa boleh buat melainkan Allah Ta'ala. Jadi kat kita tak dipanggil khalaq. Tak panggil khalaqa. Kita bukan khalik. Kita adalah kasabah. Kasib. Cuma apa kasabah ni? Kasabah ni hanya istilahnya macam pelakon, pelaksana sesuatu lalu kot dia. Itu saja. Kalau istilah, memang ada kitab dan kita nak menjanji buat, ada syair dia sebut. Kita ni, makhluk ni adalah bayang Allah Ta'ala. Kita pertiwi dia. Bahasa Urdu sebut pertiwi. Kita bayang dia. Jadi, bila bayang ni, tentulah benda yang terhasil daripada pembuat bayang. Betul tak? Bukanlah maksudnya pula Allah ni macam cahaya tu adalah hasil bayang. Subhanallah, bukan gitu. Yang ni sebut bayang, Nisbah nak menunjukkan, bayang ni, dia bukan dia pembuat sebenar. Tapi dia hasil daripada sesuatu. Betul tak? Itu bayang. Betul? Jadi bila kata makhluk ni ialah bayangan Allah. Apa maksudnya? Allah lah buat sesuatu. Cuma nampak makhluk. Kita nampak matahari cerah. Siapa lagi cerah? Matahari bayang daripada Allah. Istilah bayang ni macam kita lah kalau nampak bayang. Faham apa? Faham Tuhan punya bayang. Betul tak? Mesti punya tu. Itu yang ulama guna bahasa istilah-istilah macam tu lah. Baik, atas kita bicara ni. Usaha, baik. Kasab. Dan tu dia nak bagi tarif sekali lalu. Baik, mana usaha itu apa? Menyertai kudrat yang baharu dengan perbuatan. Kalau bahasa Arabnya, seingat saya, dia kata dia ialah khalqul kudrati abdi biquwati. Betul, bi'af'ali. Menyertai kudrat yang baharu dengan perbuatan. Susah nak faham sikit tak? Apa menyertai kudrat dengan perbuatan ni? Ha, tengok, dia sebut. Tak faham kalau tengok, dia sebut. Yakni mengedakilah oleh musanif, oleh pengarang ni. Maksud kata menyertai kudrat baharu. Itulah maksud usaha ni. Itu Allah jadikan kudrat. Dan Allah jadikan perbuatan bergerak itu. Ia jadikan kedua-duanya itu bersama-sama tiada dahulu kemudian. Itu maksud menyertai.
Jadi bila Allah Ta'ala tengok, dia bagi jadikan saya ni boleh bercakap, betul tak? Apa maksudnya? Itu dia guna bahasa Allah yang jadikan kedekat saya nak bercakap, dan Allah yang jadikan saya bercakap. Lalu kot saya, siapa pembuat sebenarnya? Allah. Ha, itulah usaha. Jadi usaha ni kita ke Allah. Duk faham selalunya lah. Kita usaha ke tak? Ha. Tu bagi faham takrif tu. Tu kitab ni walaupun kita kitab kecil, cili padi lah. Istilah cili padi tahu mana? Tajam tu. Memang kitab ni best ni. Dia, ulama dulu bahasa dia memang best, tajam. Walaupun kitab kecil. Jadi usaha ni apa? Dia ialah Allah kena faham. Usaha ni Allah yang jadikan kedekat tu, kudrat, keupayaan kat kita. Dan Allah yang jadikan perbuatan bergerak, perbuatan kita itu. Dan dia jadikan tu bersama-sama tanpa ada dulu kemudian. Jadi maksudnya apa? Bukan Allah Ta'ala bagi jadi kita, tu dia bagi kedekat kat kita, tu kita buat berasing. Jadi kita buat tu selepas Allah Ta'ala buat kita. Kan? Ni kalau saya ni duk bercakap, duk bergerak apa dan sebagainya, apa duk dengar tu, lah ni masa yang sama Allah yang beri keupayaan kita bercakap, kita mendengar, kita boleh faham, dan masa yang sama dia yang buat perbuatan tu bagi lalu kita, nampak kita tak? Ha, itu saja, itulah usaha, itulah usaha. Kita buka lampu, siapa bagi terang? Terangnya lampu tu Allah bagi terang, lalu kot lampu, masa yang sama lalu kot lampu, nampak lampu tu ya? Siapa bagi terang? Allah. Alhamdulillah, kita guna pisau tajam, kenanya putus, kenanya potong kerat, ada dulu kemudian ke? Ke kita letak je pisau sakit bawa putus itu? Ke tidak putus lah, letak je pisau macam tu? Tak, bersama-sama, bersama-sama. Jadi siapa fa'il hakiki? Allah. Itulah dipanggil usaha. Kat kita ada usaha. Jadi usaha ni apa? Dia lah kedekat yang Allah Ta'ala beri kepada makhluk, kalau khusus bahasa kita, ke kita, yang kebersamaan itu nampak kot kita, tapi pembuat sebenar Allah. Tu yang guna bahasa bayar. Nampak makhluk tapi sebenarnya Allah. Buka lampu, elektrik tak? Lampu tak? Sebenarnya Allah. Buka kipas, pusing. Elektrik, kipas, dapat angin. Siapa? Allah. Itu kot nampak benda jauh. Hatta kita sendiri. Buka mata, celik tak? Nampak tak? Siapa lagi nampak? Ke mata? Ke cahaya? Ke otak, ke kornea, anak mata, tak. Itu atas perjalanan sebab. Itu perjalanan sebab. Lalu kot, tu, pasal lalu kot, melalui ia, melalui, berperantarakan, tu, tu bahasa kampung ya. Lalu kot mata, buka, telinga, memang tak boleh tutup. Yalah, lalu kot telinga. Lalu kot telinga. Ha, itulah dipanggil usaha, itulah dipanggil kasab. Satu orang telah istilah kan, Abi Lahab. Dia halanglah perbuatan Nabi untuk berdakwah sampaikan Islam. Halang tak? Orang telah kata apa? Ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Kenapa bukan kasab? Siapa yang kasab? Halang tu. Mula. Siapa yang sebenarnya kasab tu? Allah. Bukannya Allah yang menjadikan baik dan buruk dia tak? Semua hak dia. Tapi atas kita sebut dramanya yang kita dah tengok. Siapa? Abu Lahab ke? Siapa? Allah. Duk nampak? Abu Lahab ke tak? Yang halang. Dakwah Rasulullah betul tak? Ha, Abu Lahab tu nak bahasa apa kat dia? Kasab. Bahasa kita apa ni? Usha. Kerja. Ikhtiar. Itulah dia panggil kasab. Siapa? Lalu kat dia.
Atas nisbah bahasa bayang, bayangan lalu kepada dia. Yang fa'il hakiki, Allah. Misal yang selalunya dibuat juga oleh tutup guru kita, dia dah buat, macam pengarah dengan pelakon. Bila orang berlakon, jadi jahat. Jadi baik ni hero, ni kruk. Kruk tu sebenarnya kruk lah. Dia di atas arahan pengarah jadi kruk. Satu jadi kruk. Yang hero ni sebenarnya hero lah. Tak pondan lah. Dah berlakon jadi hero, hero lah. Ditiup je. Jatuh lah. Jatuh. Siapa boleh jatuh? Pengarah kata bagi jatuh. Lalu kot berlakon betul tak? Pelakon dengan anda. Pengarah lah anda. Tapi yang nampak cerita, rasa kat pengarah ke rasa kat pelakon? Rasa kat pelakon, itulah usah. Itulah usah. Itulah kasab. Jadi kita kat dunia ni, kita nampak kita tak? Itulah kasab. Sebenarnya siapa? Allah, Alhamdulillah. Ah tu nak bagi rasa kat Allah Ta'ala tu. Tu lah, tengok matahari, jemur-jemur kering. Siapa lagi kering? Matahari. Allah, lalu kau matahari. Kita basuh sabun, kocong-kocong, kotoran kotoran keluar. Kocong perut, oh, sabun, bagus sabun ni. Allah, gila. Lalu kau sabun. Itulah kasab. Kita mengaji macam ni, ni sampai lalu, so, oh ni kasab, kasab. Aku pun duduk kasab, kasab, kasab. Saja nak sebut kasab. Dan memang orang tua-tua dulu guna bahasa kasab. Dia tahu apa? Buruh kasab. Biasa dengar? Biasa dengar? Ini bunyi orang Penang ni. Buruh kasab. Buruh kasab. Itu kasab tu eh. Buruh kasab. Kasab. Buruh kasab. Kasab. Asal dia kalau kot orang tua-tua dulu sebut kasab tu. Buruh kasab. Melayu lah bahasa kan. Buruh kasab. Asalnya buruh. Buruh. Maksudnya kerja ni. Kerja. Kasab. Kasab. Sajalah saya nak ambil bahasa kasab tu. Satu kat kita ni orang tak kata apa? Laha ma kasabat. Setiap diri laha manfaat bagi dia. Ma kasab. Apa yang dia kasab. Maksudnya yang mana lalu kot kita itu akan diistilah nisbah kat kita. Maksudnya lalu kot kita betul tak? Kita semayang, kita mengaji betul tak? Kita tuntut ilmu betul tak? Kita mengapai tak? Lalu kot kita tak? Apa yang lalu buat kita, itulah manfaat untuk kita. Begitu juga, alaiha maktasabat. Cuma iktasabah. Iktasabah, 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 iktasabah. Guna iktisab lah tu. Dan mudarat juga di atas apa yang kita kasab. Ha, mencuri. Han tak mengaji. Han tidak. Han tak mau kodoh sebanyak. Han, hutang tak mau bayar atau seumpamanya. Apa dia? Lalu kok kita tak? Alaiha maktasabat. Jadi kita akhirat esok dibalas mengikut kasab kita. Walaupun fa'il hakiki sama Allah. Itulah kasab. Jadi kasab ni adalah kuah yang Allah Ta'ala beri kat kita bersama-sama dengan kita rasa kita ada buat. Kalau nisbah makhluk, kuah yang Allah Ta'ala beri pada makhluk dalam masa yang sama, yang kita tak nampak berasing pun, kita dah nampak makhluk yang memiliki kuah itu. Yang kita diajar sekali lagi, kita diajar sebut la haula wala quwwah illa billah. Kalau ambil huraian ni, saya tertinggal huraian. Kalau atas bahasa Arab, la haula ni apa? Haula ni ialah keupayaan untuk tinggal benda-benda yang dilarang. Itu dipanggil haul. La haula. Kuah. Memang bahasa kita pun kuat. Kuat ni apa? Dia lah keupayaan kederat untuk boleh buat ketaatan pada Allah Ta'ala. Itu adalah kuah. Haul adalah kederat untuk tinggal benda larang. Kita tak minum arak, betul tak? Kita lah ni orang duk mengajak, tak tidur, betul tak? Itu apa? Jadi kita boleh datang mengaji, buat kuat. Itu kuat. Tak ada kuah kita main mengaji, melainkan Allah. Betul ada orang buat maksiat, kita tak buat maksiat. Kita tak buat maksiat sekarang. La haula. Tak ada haul boleh hindarkan maksiat itu melainkan Allah. Kenapa buat kita disuruh dua-dua? Maksudnya dia sama ada boleh buat taat atau hindar maksiat. Itu taat yang Allah Taala bagi jadi kat kita, betul tak? Jadi diajar pada kita gunakan expression ni, sebutan ni. Dan bukan sebut saja tapi dengan faham. Itu yang kita ngaji tauhid tu.
Kalau baca saja tak jadi. Tak jadi itu maksudnya kita tak dapat tauhid Allah Taala. Nak dapat tauhid macam mana? Kena la haula wala quwwata illa billah. Dan faham apa kita dah sebut ni. Satu kalau kita dengan faham tu, kalau hangpa nak jadikan amalan pun tak apa. Naik je kenderaan macam mana? La haula quwwata wala quwwata illa billah. Melainkan dengan Allah. Puasa 24 jam ke Allah Taala. Makan pun boleh makan. Allah Taala bagi kita kederaan boleh makan. La haula wala quwwata illa billah. Masing-masing tauhid Allah Taala beri. Saya tukang sampai. Nisbah kita ikhtiar macam mana? Hangpa nak ikhtiar pilih mana? Mana hangpa rasa rosak masuk dalam jiwa? Satu ulama kita kalau nisbah kita sebut amalan-amalan alamat ulama kita, ulama tauhid, ulama tarikat ni. Ulama hakikat ni dia ajar kita macam-macam style lah. Tiang tarikat ada macam-macam. Macam apa? Masing-masing punya pendekatan. Yang ni cara macam ni, ini cara macam ni, ini cara macam ni, cara macam ni, cara macam ni. Pasal tak sama mana yang istilahnya secocok dengan jiwa kita untuk boleh rasa ke Allah Ta'ala. Ada ulama dia rasa macam ni. Dia buat hal ni lebih dia rasa dan menyentuh diri dia. Sebut ni lebih dia akan cepat berasa ke Allah Ta'ala. Yang ni amalan dia, ni amalan dia, ni amalan dia, ni amalan dia. Jadi atas kita bicara ni, kalau katalah kita nak buat amalan, amalan apa? La haula wala quwwah illa billah. Nantilah. Boleh mengaji ya. La haula wala quwwah. Atalah kita nak pergi satu tempat, bekerja sampai. Cukup masa, cepat lah tu. Lebih cepat daripada kita duk bertolak lebih awal. Padahal kita bertolak tadi lambat. Main lebih awal daripada apa yang sepatutnya. Macam mana? La haula wala quwwata illa billah. Supaya apa tu? Dan sebut tu bukan syok kat kita. Nah, aku bawa kita laju. La haula wala quwwata illa billah. Kan? Rasakan sebut tu la haula wala quwwata, rasakan billah Allah yang beri. Kita selalu tenggelam kat tu tauhid dah. Kita berasa kat kita tu masalah. Jadi Allah Ta'ala jadikan kedua-duanya itu bersama-sama. Tiada dahulu kemudian. Baik. Maka kata dia, maka iktibar bersama-sama inilah yang dinamakan usha. Bahasa Arab dipanggil kasab ataupun iktisab. Ha. Maka usha ini bukan perkara wujudi. Sikit istilah. Ini usaha yang berlaku kat kita ni, dia bukan benda wujudi. Maksudnya bukan benda wujudi. Wujudi apa? Benda yang memang realiti hakiki wujud. Kan? Ataupun sebut, bukan perkara wujudi, wujudi yang hakiki, yang qa'im binafsih. Tak. Tapi dia ialah wujudi yang Allah yang wujud, yang wujudi yang nisbi. Itu yang nisbah dia sebut dengan bahasa bangsa tu. Dia wujudi yang nisbi saja. Saya dok mengajar, betul tak saya mengajar? Siapa? Nisbah lalu kot saya, saya tu. Bahasa saya mengajar. Sebenarnya siapa yang mengajar? Allah mengajar. Ha. Jadi mengajar kat saya ni, apa ni? Mengajar yang bukan wujudi hakiki, tapi wujudi nisbi. Wujud yang nisbi. Lepas tu bila tengok matahari, panas tak? Cahaya tak? Siapa bagi cahaya dan panas tu? Allah, itulah wujud hakiki. Tu matahari, wujud nisbi biasa lalu kot dia. Jadi, benda yang sama sebenarnya kita sebut, cuma tu istilah pula. Macam mana pun faham istilah, best tak? Best. Ini istilah ulama. Dan memang kita guna istilah-istilah ni, dia akan jadi mudah faham kita ke Allah Ta'ala, insyaAllah. Baik. Jadi atas bahasa dia ialah bukan benda wujud hakiki. Kalau gitu istilah lain disebut. Itu apa yang berlaku kat makhluk ni? Dia ialah perkara i'tibari. Apa yang ada pada makhluk ni adalah i'tibari. Apa benda i'tibari ni? Kalau terjemah i'tibari, benda yang i'tibari ni pun ada bab kita akan jumpa nanti insya-Allah akan datang. Apa i'tibari ni? I'tibari ni ialah perkara yang kalau bahasa kita sebut iktibar, maksudnya benda yang dinisbahkan kepada sesuatu berdasarkan pemerhatian mata kasar.
Itulah iktibari. Kalau kita buka lampu terang tak? Siapa terang? Lampu terang betul tak? Lampu terang. Lampu. Iktibar ke lampu? Sebenarnya bukan lampu. Tapi pasal apa ke lampu? Iktibar ke dia? Pasal nampak dia. Potong satu, putus. Dengan apa? Pisau. Siapa potong? Yang memotong ialah pisau. Pisau kan? Tak. Tapi siapa sebut pisau? Iktibari. Cuma saya dah sebut tu nak pergi faham perkataan iktibari. Kita ada kat dunia. Lahir siapa? Mak bapak kita tu ya? Mak bapak kita buat ke tak? Tak. Tapi iktibari. Yang cipta kita siapa? Allah. Itulah yang wujudi hakiki. Kalau kita belajar dalam ilmu balaghah, dia lagi mudah. Dia dengan bahasa balaghah, dia panggil majaz. Dan majaz macam ni, dia panggil majaz akli. Majaz akli. Turun hujan, pokok subur lah. Yang nampak, siapa lagi subur? Yang nampak. Hujan, iktibari, majaz akli. Hujan, hujan turun subuh, pokok kayu nak sejuk sikit. Siapa lagi sejuk? Hujan. Iktibari hujan. Hakikinya siapa? Allah. Alhamdulillah. Itu istilah. Jangan pun faham istilah best tak? Jangan pun istilah ni dia lagi nak bagi faham dia memang kena ngaji ilmu khusus itulah. Itu yang dipanggil ilmu alat. Kalau saya sebut dengan istilah majaz-majaz tu, majaz akli tu, dia kena ngaji ilmu balaghah. Bila itibari wujudi ni pula, dia apa? Dia bahasa Arab tu sendiri. Jadi, kita mengaji hukum Islam, nak faham akidah, Quran, hadis. Quran, hadis, Arab lah. Itu kena ngaji Arab lah. Itu kena ngaji Arab. Nak tak nak kena apa kat Domon, Jurumiyah tu, pasal apa? Pasal Quran, Arab, hadis, Arab. Mana nak padan dengan Melayu? Ini susah nak faham. Macam mana nak ngaji komputer? Guna bahasa Inggeris tak? Sebut mouse lagi. Mouse. Ngotok lah mouse. Takkan nak kata itu. Ha, faham mouse tikus tu. Orang istilah dah mouse ni tertikus tu. Nama apa memang tikus. Tapi bukan tikus. Tertikus. Cuma Melayu guna istilah ter. Bahasa orang putih, mouse lah. Dia tak kata me-mouse. Kata mouse ni tak sebut itu kan saja guna tu. Nak faham apa istilah satu kita ni nisbah ilmu cabaran dia macam ni. Contoh pun atas kita belajar tauhid kena tauhid Allah lah. Yang ilmu satu hal, ilmu ni sebab untuk kita faham Allah. Jadi alat itu perantara, sebab wasilah yang menyebabkan sampai ke Allah. Atas istilah kita duk bicara ni satu hal, kita inti dia nak ambil apa? Wajib kena tauhidkan Allah pada afal. Kat kita ada istilah nama usah ikhtiar, ada kasab. Dan kasab ini bukan benda yang wujudi tapi iktibari. Itu istilah kita. Dengan bahasa kita, kita sebut apa? Kita duk nampak, kita duk buat perbuatan ni, ini adalah lalu kot kita. Sebenarnya yang buatnya ialah Allah. Alhamdulillah. Itu tauhid kita belajar hari ini. Jadi kita duk belajar hari ini ada apa dia? Nak hubung kaitkan yang kita duk belajar tauhid ke Allah Ta'ala, nisbah perbuatan dia wahdaniyah pada af'al. Cuma lah ni yang kita duk belajar ni nak matchingkan dengan kita. Bila dah semua perbuatan Allah kat kita ni apa? Kat kita ada kasab dan ikhtiar. Dan kasab tu apa? Kasab tu kuah yang Allah Ta'ala beri pada kita, yang masa yang sama Allah sebenarnya yang buat. Cuma nampak mata kasar kita, iktibar ke kita. Jadi bahasa ke kita tu iktibari, nisbah ke Allah, dialah yang wujudi. Itu nak ambil faham. Yang pelajaran hari ni. Dan makna ikhtiar. Makna ikhtiar pula. Satu lagi. Nanti istilah kita jumpa. Bab ikhtiar. Walaupun kita sebut dah sekali lalu, ikhtiar ni adalah iradah kita. Lintasan nanti ilham. Yang belum sebelum berlakunya kuah itu. Itu adalah ikhtiar. InsyaAllah kita jumpa akan datang. Yang tu pada istilah dia sebut. Wallahualam. Soal kalau ada tentang apa kita bicara ni. Tentang asal bicara yang kata
kat kita ada usaha ikhtiar, ada kasab, apa seumpama tadilah yang kita sebut. Kalau ada soalan. Allah, bismillahirrahmanirrahim. Allahumma nawwir qulubana min nuri hidayatika kama nawwartal arda bi nuri syamsika abadan abada bi rahmatika ya rahmar rahimin. وارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين وسلم تسليما على جميع الأنبياء والمرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل أفضل صلاة على أسأل مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم على عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكرك الغافلون.